Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview sikat gigi dari Curaprox ya. Sikat gigi dari Curaprox ini dia terdiri dari berbagai macam warna, tapi warna-warnanya itu warna-warna ceria. Terus sikat gigi ini kita akan bahas ntar apa kelebihannya, dan sikat gigi ini buatan Swiss. Harganya itu per piece-nya itu 80.000 ya, kalau tiganya itu satu pack gini ini seharga 240.000. Jadi ini adalah sikat gigi premium atau sikat gigi sultan yang banyak sekarang lagi tren, lagi banyak orang pakai, karena bukan saja dari mereknya, bukan saja dari negara asalnya, tapi ini ada faktor-faktor psikologis dari warna-warnanya yang ceria, serta nanti kita akan bahas lebih detail mengenai sikat gigi ini ya. Oke, sikat gigi ininya seperti ini bentuknya. Ini yang seperti warna putih ya. Dan di sini dia udah ada shieldingnya, udah ada penutupnya. Jadi ini kita nggak usah takut lagi, karena setiap paket itu udah ada penutup dari brushnya ini ya. Bahannya juga dari bahannya kualitasnya bagus ya. Desainnya juga enak untuk dipegangnya, ergonomis. Dan yang paling penting itu bulu-bulunya ya. Jadi bulunya itu jadi bulunya ini versus filamen ya. Jadi dia ketika sampai pada perlindungan terhadap rongga periodontis, aspek terpenting dari ini tipenya 5460 adalah di bulunya ya. Karena sangat luar biasa lembutnya. Jadi bulunya ini sangat luar biasa lembutnya. Terus diameternya itu 0,1 mm ya, 0,1 mm. Bulunya itu sangat halus 0,1, sehingga dirajut sampai 300 piece. 300 lembar bulu. Jadi 0,1 sama banyak 300 lembar. Dan bulat di ujungnya sikatnya ya. Ternyata karena bahannya yang tidak terbuat dari nilon tapi dari polyester, yang membuat sangat efektif. Mereka sangat halus sehingga kita tidak bisa menyebut mereka bulu filamen. Dari kami menjumlah 1000 helai sehingga sikat gigi standar lainnya ya. Jadi ini sikat giginya kenapa mahal? Karena dia terdiri dari 1000 lembar bulunya ya. Yang sangat mengesankan sangat dan sangat padat, ini menciptakan pembersih pembukaan gigi seperti tidak ada tandingannya. Ya, karena dari harganya nggak bohong, karena ada kualitasnya, serta kepala sikat gigi yang sangat padat dan mudah dimiringkan ya. Jadi mudah sekali dimiringkan, dia padat dan lentur sekali dia, sehingga dapat menjangkau setiap bagian dari mulut Anda. Musuh terburuk plak adalah CS5460 ultra lembut. Jadi plak-plaknya itu bisa terhindar kalau kita menggunakan sikat gigi ini. Terus dia indikasinya itu sangat lembut, pastikan kebenarannya, filamen dari current yang terbaik ya. Terus efisien, filamen current padat, dia efisien ya, karena dia padat banget, efisien. Nanti kita akan compare dengan sikat gigi lainnya, seperti yang ini. Ini bulu-bulunya dikit sekali nih. Ya, makanya harganya itu sepertiganya dari sini. Ya, jadi dia nggak sepadat dengan ini. Terus, jadi pergangannya ini dia segi 8 nih, segi 8 ya. Jadi dia membuat kita tiap di sudutnya itu lebih enak kita pegangnya dia. Kita bisa putar dia. Karena dia bentuknya dari segi 8 atau oktagonal ya. Bentuknya seperti ini, harganya bagus banget. Dan yang paling penting fungsinya. Fungsi dan kualitasnya dia, serta perlindungannya udah dapat juga housingnya. Jadi kita nggak usah takut lagi kalau sikat gigi kita itu dikencingin kecoa atau cicak yang diberakin atau tikus. Ini udah dapat perlindungannya ya. Jadi sikat gigi ini udah ada perlindungannya. Bentuknya juga ergonomis, dia oktagonal, bentuknya segi 8. Jadi dia sudut-sudutnya ini ada fungsi-fungsinya ya. Jadi kita bisa memegang untuk mensikat gigi kita dengan enak dengan ini. Jadi plak-plak pasti hilang semuanya ya. Jadi karena bulunya itu super ekstra padat.
Ya. 1000 lembar. Bayangkan saja ya. Dan dia mempunyai warna-warna yang sangat menarik ya. Dan itu dari faktor psikologis kita. Kalau pada saat sikat gigi, kita harus menggunakan sikat gigi yang warna-warnanya membuat kita lebih happy atau lebih senang dalam sikat gigi ya. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatec mengenai sikat gigi Sultan. Mereknya ini Curaprox tip Ultra Soft 560. Ini paling banyak penggemarnya. Jika Anda ingin menanyakan mengenai sikat gigi ini, please komen di bawah ini dan jangan lupa subscribe. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys.